Aku gak suka. Halo guys. Oke, jadi malam-malam gini aku mau mau ngapain ya? Mau makan kali ya. Makan yang tadi beli di Aeon, karena tadi kita sempat mampir ke Aeon. Aeon Sentul. Oke, tadi kita beli apa? Coba kita lihat ya. Tada! Tadi aku beli beli sushi. Gila guys, ini tuh murah banget loh. Ini itu wah, ini ada yang kebalik. Ini tuh harganya cuman 65.000. Tapi kita udah dapet sushi. Apa ini, salmon, terus ada tobiko. Banyak sih ini isinya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 pieces guys. Nah kalau yang ini tadi itu kita beli yang 3 ribuan dan harganya ada juga yang 6.000. Oke, kita buka aja ya. Terus ini juga ada perintilan-perintilannya. Oke, ini ada sumpit. Terus ini ada wasabi guys. Harganya berapa tadi ya? Nah ini dia. Wah guys, lihat struknya aja sampai panjang begini, bah. Oh my god. Kita tadi beli warp sushi 6.000. Oh banyak banget ya. Pokoknya tadi total itu kita belanja di Aeon itu sekitar ya 200 ribuan lah, 230.000. Karena tadi juga ada yang kita makan di Aeonnya ya. Karena itu lapar banget, nyarinya aja sampai setengah mati. Terus sini ada soyu, soyunya secara terpisah ya belinya. Tadi ini harganya berapa sih? 1.000 ya? Oh, untuk soyunya ya harganya 1.000-an. Kalau untuk wasabi harganya itu 1.500. Terus kalau untuk sumpitnya, ya sumpitnya sekitar 4.000-an deh kalau nggak salah. Jadi itu tuh, ini tuh beda ya sama Ichiban atau Sushi Tei. Tapi kayaknya sih rasanya Endolita. Kita buka dulu ya. Untuk soyunya, soyu itu kecap asin. Ya gak sih? Oke, kita buka dulu ya. Nah, itu emang kok wasabi. Wah, itu wasabinya banyak banget. Satu aja cukup kayaknya ya. Oke, kita kasih wasabi dikit. Dikit aja guys, aku gak terlalu suka. Ih, kayak ini ya. Apa ya? Ijo-ijo gitu. Tapi kayaknya aku gak akan pakai sumpit deh. Aku mau langsung aja. Aku mau coba yang pertama adalah, nah ini dulu, Tobiko. Ini harganya 3.000 guys. Jadi di sini beli yang 3.000 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pieces. Ternyata kita beli 12 loh, bukan 10. Ya, Tobiko-nya berantakan. Banyak banget loh ikannya guys tuh. Oke, kita makan ya. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Crunchy banget ya. Oke, aku mau coba ini deh. Ini ada rumput lautnya ya guys.
Aku gak suka ah. Aku mau yang ini aja. Yang matang-matang aja. Ini salmon nih kayaknya. Salmon salad, salmon. Baunya emang kayak gini ya guys, kalau sushi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru enak. Habis ya hangatnya. Aku mau coba buka yang ini deh. Aku mau coba buka yang ini. Ini juga udah ada wasabinya tau, yang gede banget. Gimana bukanya guys? Nih, kalian kalau misalnya mau makan sushi yang murah itu di Aeon ada ya. Kalian kalau misalnya mau beli tinggal datang aja ke Aeon. Alamatnya itu daerah Sentul. Aduh, ini nggak tahu deh aku suka nggak ya. Kayaknya amis deh. Kok beda ya rasanya? Kenapa diputer-puter deh? Bukan wasabi. Oke, kita pakai sumpit kalau ini. Guys, ini lihat deh, gede banget, sumpah. Udah maaf ya, itu suamiku lagi mau angkat galon. Ini gede banget. Aku nggak bisa pakai sumpit. Bagaimana ini? Ini gede banget, lihat guys. Tuh. Tuh, gede kan? Oke, kita makan ya. Ini itu dalamnya ada kayaknya ada apa sih namanya, kepiting ya. Terus ada timun, ada telur. Ada apa lagi sih ini? Ada salmon juga. Oke guys, kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana makannya? Mulutnya kecil banget aku ya. Gimana nih? Enak banget loh guys, yang gede. Kayaknya sih salmonnya segar banget ya. Coba deh. Harusnya aku bikin videonya berdua sama suamiku guys, tapi karena dia udah kenyang, jadi aku bikin sendiri deh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys, salmonnya itu segar banget dan gak amis sama sekali. Kalau ini sushi pada umumnya ya, tapi di dalamnya kayaknya ada salmonnya deh. Kok gak ada tobiko ya? Tobiko. Apa tuh yang telur? Ah, lupa aku. Yang isinya telur. Oke guys, aku mau coba ini lagi deh, wasabinya. Ini wasabinya gede banget loh, kita kenapa beli ya tadi? Banyak banget. Aku yakin gak mau? Enggak, nantinya. Aku mau coba tanpa nasinya ya. Coba ya. Coba tanpa nasi. Wow.
Waduh, 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 waduh. Coba tanpa nasi ya. Enak banget, seger banget, dan nggak amis sama sekali. Oke, aku mau cobain lagi deh yang ini. Yang ini mau nggak kamu? Apa itu? Ini kayaknya yang itu doh, yang belut. Ini aja deh. Ini tadi apa ya namanya? Aku lupa. Ini apa? Itu isinya crepe deh. Spicy ya? Crepe spicy. Dirimu bagai pesawat kertas yang jauh tinggi. Spicy, benar-benar spicy. Ini apa ya namanya? Cuka wakame kayaknya. Coba cobain deh. Itu rumput laut ya guys. Benar nggak sih namanya cuka wakame? Eh bukan, kalau cuka wakame itu apa ya? Tahu deh, pokoknya namanya, pokoknya dia itu rumput laut. Aku nggak suka. Tapi edit nanti videonya. Kok malah enakan yang ini ya? Beda tukang kelasnya, itu kan 3000-an. Iya, malah enakan yang ini loh, yang paketan. Paketan isinya banyak. Terus tadi juga ini sih enak sih. Ini juga seger banget telurnya. Terus ini nih, kan ini mentah kan? Mentah, enak. Nanti biar ini suamiku aja yang makan. Yang ini enak nih. Kayaknya aku kalau yang mentah-mentah. Aku nggak suka. Kalau ini tuh apa ya, belut deh kayaknya. Tapi ini kayaknya sih udah matang. Belut. Apa sih namanya, unagi. Ini juga ada nih telur hitamnya. Ini harganya 6.000. Cuman emang ada ya telur ikan warna hitam. Ini enak nih, salmon salad apa whatever. Ini aku suka nih dua. Sama yang ini, sama yang gede tadi. Ini kalau yang picisan aku sukanya yang ini. Yang Tobiko. Tobiko enggak sih namanya? Oh, kalau telur Tamago. Tamago. Yang ini juga enak. Terus kalau di yang paketan, kalau yang di paketan aku suka nih salmonnya. Ini salmon kan? Terus ini nggak tahu nih apa. Terus yang kecil-kecil juga enak, sama ini, sama yang gede ini nih. Ini yang gede ini. Enak banget sih, kamu harus cobain. Aku makan yang kecilnya lagi deh.
makan yang ini lagi deh, salmonnya. Ini enak banget, sumpah ini enak banget. Ay. Kalau ini nih, ini masih seger banget telurnya. Amis soalnya. Kalau yang aku makan yang di tempat kemarin itu, si ininya tuh udah nggak itu tuh nggak, udah nggak seger. Cumin, walaupun gue nggak masuk frame ya, seenggaknya gue cobain. Udah cuci tangan kan? Udah lah. Amis, tapi enak gitu, tapi seger aja gitu. Beda sama yang kemarin kita makan itu loh. Ada salah satu mall. Sama juga beda ya? Sama. Mau enggak? Amin. Tau gak sih, tadi kita waktu mau beli ini antrinya parah. Kamu tipe ini bukan sih? Gini gak sih? Kalau di tempat rame itu suka pusing gitu. Iya. Berarti itu tipenya tipe-tipe introvert bukan sih? Gak tahu juga, gak suka rame aja. Enak. Iya, kalau di tempat ramai tuh kayak apa ya namanya, kayak mati kutu aja gitu, kayak ih apaan sih nih ramai banget gitu, nggak suka. Tapi orangnya suka pengen jalan-jalan, gimana dong? Oke guys, kayaknya aku kenyang deh, dan ini masih sisa banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 masih sisa banyak banget. Mungkin nanti akan dimakan sama suamiku nanti malam ya. Terus apa lagi ya? Ya untuk harga sushi sekelas sushi Tei dan sushi Ichiban sushi mah enggak inilah ya. Tapi ini worth it kok, enak. Salmonnya juga seger, terus tobikonya juga telur ikannya itu masih seger banget dan masih apa namanya ya, kan biasanya pernah beberapa kali makan sushi terus yang makan yang tobiko ini nggak amis, sama sekali nggak amis. Nah bisa jadi itu sushinya, tobikonya, telurnya itu udah nggak seger ya, udah mungkin udah terlalu lama masuk kulkas. Tapi kalau ini asli masih seger banget, masih bau amis. Bau ikannya tuh masih kecium gitu. Oke deh, nanti review makanan lagi di video berikutnya, di konten berikutnya. Bye bye.